Nama saya Meisy Kruisi Tatabarat. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Saya lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saat ini, saya berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya adalah mahasiswi semester 3, angkatan 2019 jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik. Bicara soal hobi, saya sangat senang bernyanyi dan mendengarkan musik. Saya sering tampil di beberapa acara, baik di sekolah maupun di kampus. Pada saat SMA, saya aktif di organisasi paduan suara sekolah dan menjabat sebagai sekretaris dan juga konduktor. Di era ini, kita ketahui bahwa Indonesia telah tumbuh menjadi negara dengan peningkatan yang luar biasa. Sumber daya manusia salah satu yang menjadikan Indonesia sebagai sebuah wilayah yang dipenuhi pembaharuan kekinian. Kreativitas dan inovasi adalah hal yang sangat penting untuk melakukan suatu pembaharuan. Pemuda-pemudi adalah individu yang berproses mengalami perkembangan dan secara psikis mengalami perkembangan emosional. Maka dengan kata lain, pemuda-pemudi adalah sumber daya manusia yang dapat menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan kemajuan suatu bangsa sering dikaitkan dengan bagaimana pemuda-pemudinya dapat berproses dan bagaimana produktivitas pemuda-pemudinya demi kemajuan bangsa dan eksistensi bangsa di kancah internasional. Dengan itu, saya ingin bergabung menjadi anggota Youth Foundation untuk dapat lebih berproses lagi, untuk dapat menggunakan waktu saya dengan lebih produktif lagi. Selain itu, saya ingin menjalin kerjasama, hubungan yang baik, serta komunikasi yang baik dengan orang lain. Dengan adanya kerjasama itu, kita dapat menciptakan inovasi, kreativitas dalam menjalankan suatu program. Sehingga program-program kerja yang kita lakukan dapat lebih berprogres lagi dengan adanya kerjasama itu. Selain itu juga, saya ingin meningkatkan soft skill saya ingin meningkatkan pengalaman berorganisasi saya, serta menambah relasi.